Dengan ibu siapa, Bu? Namanya? Bu Desti. Ini di mana, Bu, lokasinya ibu tinggal? Di Muara Angke. Muara Angke. Ini usianya berapa, Bu? Ini usianya 4 tahun, mau jalan 5 tahun. Namanya siapa, Bu? Namanya Kenzi. Namanya Kenzi. Pegang. Boleh Bu ceritain gimana sih adik ini bisa kena mata ini ya? Ya dari lahir udah kayak gini, kan lahiran di rumah sakit tuh. Terus kata suster, iya anaknya ibu matanya hitam, merah, gak ada putih-putihnya. Tadi kan neneknya ini pun kaget dilihat tuh matanya tuh. Pas dilihat sama neneknya tuh, iya benar hitam semua om. Kemarin dapat amanat dari Papa Bu mau di bawa ke rumah sakit di mana, Bu? Rasanya senang, cantik aku. Biar maksudnya biar sembuh kayak anak-anak lain. Dia kan mau pengen sekolah, pengen ngaji, pengen main bola kayak anak-anak lain. Kan kalau main sama anak-anak yang lainnya tuh di biasanya tuh ah itu anak matanya buta. Kadang saya tuh gimana ya? Maksudnya mah agak denger anak itu ngomong si Kenzi matanya buta-buta, kadang banyak banget anak yang ngomong kayak gitu tuh maksudnya mah. Kenzi seneng gak mau ke rumah sakit lagi? Memang seneng gak mau ke rumah sakit? Seneng. Mau apa cita-citanya? Cita-cita nak mau jadi apa? Mau jadi pemain bola apa? Apis? Apis. Suka main bola? Iya, juga main bola apis. Mau sekolah lagi? Mau. Sekolah TK ya? Iya. Harapan saya mah biar bisa lihat walaupun nggak normal banget juga gitu. Bapak Prabowo, terima kasih atas bantuannya. Operasi Kenzi, mudah-mudahan matanya sama kayak orang, bisa melihat, bisa menjalani sekolah sama teman-temannya, bermain bersama sama teman-temannya, ngaji. Ya, cita-citanya pengen jadi apis katanya. Pengen ngaji yang pintar katanya dia tuh.